Cek. Oke, okay, hello Brazier, kembali lagi dengan saya di Yoga, dan hari ini kita akan bermain Planet Zoo lagi seperti biasa, teman-teman ya. Oke, okay, hari ini kita akan bikin kandang platypus, teman-teman ya. Dan di sini speed build-nya sangat cepet banget, teman-teman ya. Cuman 4 menit, teman-teman. Jadi, saya nggak bisa ngomong banyak di sini ya. Jadi, di sini habitatnya saya bikin seperti ini, semacam ada air terjun gitu ya, teman-teman ya. Terus di kelilingin sama batu-batu, teman-teman ya. Dan jadi ini semacam kolamnya gitu untuk mereka berenang-berenang di situ, teman-teman ya, seperti itu. Dan di belakangnya nanti ada area untuk daratannya gitu, teman-teman, dari batu-batuan juga ya. Di sini saya sedang bikin air terjunnya, teman-teman ya. Sebenarnya habitatnya simpel banget, sangat simpel tapi realistis, teman-teman ya, seperti biasa. Kita realistis, teman-teman ya, berusaha untuk serealistis mungkin lah, teman-teman, untuk seperti kebun binatang real gitu, teman-teman, real zoo ya. Jadi di sini saya kasih bebatuan-bebatuan ya, teman-teman ya. Ini habitat platypus ya, teman-teman ya. Dan di situ ada di sebelah kiri itu kalian bisa lihat ada path, teman-teman ya, ada jalan itu untuk biar pengunjung bisa melihat dari situ, teman-teman ya. Ntar saya kasih payung, teman-teman, di situ. Dan saya mungkin akan ini ya, teman-teman ya, menambahkan detail-detail seperti nama-nama hewan, teman-teman, pakai tulisan gitu ya. Jadi biar enak aja gitu, teman-teman. Ntar mungkin di tour saya kasih tahu, teman-teman. Dan di sini saya pakai blueprint fence, teman-teman ya, seperti biasa. Karena sangat membantu, teman-teman, apa namanya, blueprint itu, teman-teman ya. Dan di sini saya pakai species Australia, teman-teman ya, karena hewan ini dari Australia, teman-teman, seperti itu. Jadi saya agak gabungin tema-tema Australia lah ya, di habitatnya gini, di kandangnya gitu, teman-teman ya. Jadi nggak nggak polosan aja gitu, teman-teman. Saya pakai pilar-pilar dari Australia pack, teman-teman, maksud saya ya. Oke, di sini seperti biasa saya kasih bunga-bunga habis ini, teman-teman ya, soalnya biar kelihatan bagus aja, teman-teman. Ini di sebelahnya kandang lemur dan di sebelahnya kandang prairie dog, teman-teman. Ini di depannya kandang lemur dan di sebelahnya kandang prairie dog, teman-teman. Jadi kalau kita dari pintu masuk kita ke kanan itu, teman-teman ya, ntar ada kandang platypus ini, teman-teman, seperti itu ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini udah selesai, teman-teman, speed build-nya ya. Jadi ya, sampai jumpa di tournya, teman-teman ya. Kalian tunggu habis ini. Sampai jumpa di tournya, teman-teman ya. Oke, see you. Tour ya, teman-teman ya. Dan seperti biasa kita akan tour di depan gini, teman-teman. Enggak sih, cuman baru kali ini, teman-teman. Maksudnya seperti biasa, ini belum saya kasih background, teman-teman, masih ngayang di sini ya. Tuh, kalian bisa lihat, teman-teman. Aduh, saya ini lupa, teman-teman ya. Oke, jadi di sini pintu masuk, teman-teman ya. Dah. Terus kita ke kanan sini, teman-teman ya. Kita menjumpai kandang untuk si prairie dog, teman-teman. Nah, ini kandang prairie dog dan kita lurus aja ke sini, kita akan menjumpai kandang si platypus ini, teman-teman ya. Look, teman-teman, amazing sekali ya. Saya suka dengan habitatnya setelah selesai ini, teman-teman ya, kayak bagus banget. Dan si platypusnya juga bisa berenang intinya, teman-teman. Nah, transferable areanya luas lah, teman-teman ya, seperti itu. Dan ya, ini dia. Dan saya rencana akan nambahin ini nih, kayak gini nih, teman-teman. Sign ya, sign gitu. Nah, terus saya kasih tulisan gitu, align to surface. Ini contoh aja, teman-teman, contoh aja ya. Nah, ini saya kasih di sini, terus ini custom. Nah, ini platypus, enter. Nah, gini, teman-teman ya, saya kasih kayak gini biar pengunjung tahu aja gitu, teman-teman, kalau ini kandang platypus. Ntar mungkin di setiap habitat saya kasih seperti itu, teman-teman ya. Nanti di off camera tuh, ini habitat lemur, teman-teman, bagus banget ya. Mungkin ini tuh agak lama aja biar durasi videonya di atas 10 menit, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke kandang si platypusnya, teman-teman. Di sini saya kasih kayu-kayu dari Australia, teman-teman ya, dekoratif pattern lock. Nah, di sini ada semacam hard shelter mereka, terus di sini air terjun, teman-teman ya. Terus di sini cuman tembok biasa aja biar mereka nggak escape, teman-teman. Ini dari species Australia juga, teman-teman ya, tuh. Terus di sini saya kasih pohon kayak gini, teman-teman ya. Tuh, di sini ada species Afrika juga, dan ini
juga teman-teman di bawah sini ya. Tuh, ini tempat staff teman-teman dan ini makanan mereka teman-teman. Padahal di sini udah saya kasih ini ya. Ini ternyata feeder teman-teman ya, untuk makanan teman-teman. Gitu. Jadi di sini saya isi 3 kalau nggak salah. Coba kita jalinin aja ya. 3 platipus teman-teman tuh. Si platipusnya teman-teman. Mungkin dia mau berenang atau mungkin dia cuma mau main ke sini teman-teman ya. Tuh. Saya sebenarnya maunya itu kayak ada viewing galerinya gitu teman-teman, kayak si habitatnya si ini teman-teman, si otter teman-teman ya. Kan ada viewing galerinya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Tapi menurut saya ini saya bikin kandangnya kecil. Jadinya kayaknya enggak make sense aja gitu. Sebenarnya make sense aja sih, cuman saya di sini tempatnya terlalu kecil ya teman-teman untuk bikin viewing galeri. Tapi kayak gini aja sih menurut saya udah bagus banget teman-teman, kayak realistis aja gitu teman-teman tuh. Apalagi ada pagar-pagar seperti ini teman-teman ya. Tuh. Pengunjung bisa melihat gitu teman-teman. Nah, dari atas sini juga ada teman-teman tempat viewing areanya juga teman-teman ya. Tuh. Tuh teman-teman ya, bisa ngelihat teman-teman intinya. Ini di sini saya belum kasih apa-apa. Kayaknya nggak usah sih ya. Cuman yang ini kayaknya saya ganti warna deh. Mungkin aja sih ya. Tapi nggak dulu. Masih oke aja sih dilihat teman-teman ya. Karena ketutupan sama bas ini teman-teman atau namanya semak-semak ini ya. Nah, tapi di sini nih, ini nih, ngebug teman-teman. Nah, ini saya nggak tahu kenapa kok biasa seperti ini, ngebug. Waduh, itu si lemur mainin piano enak banget tadi, teman-teman. Oke, jadi gini lah ya untuk habitat si platipus, teman-teman ya. Menurut kalian bagus apa enggak nih? Sebelahan sama kandang prairie dog, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini kandang kecil-kecil ya, small mamal. Ini termasuk mamalia loh teman-teman ya, si platipus ini. Oke, gini lah ya untuk si platipus ini teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya, di sini saya mau semacam bikin kandang gitu di sini teman-teman ya. Dan di sini saya bikin jalanan ke sini. Oke, jalanan ke sini. Terus di sini saya bikin kandang teman-teman ya. Nggak tahu saya mau bikin kandang apa, mungkin unta teman-teman ya. Bakterian kemo, dan di sini ada kandang gajah kan ya teman-teman. Jadi mungkin di sini hewan yang kandangnya terbuka atau hewan yang kayaknya ada dua hewan di sini sih. Harusnya ada dua hewan teman-teman di sini ya. Karena di sini ntar ada semacam taman-taman atau pepohonan-pepohonan lah teman-teman ya. Dan kemarin ada yang request bikin kandang siamang. Oke, teman-teman. Tapi nggak sekarang ya. Mungkin besok-besok episode selanjutnya. Di sini ntar saya bikin kandang siamang. Iya, santai-santai teman-teman ya. Dan di sini di sekitar sini mungkin teman-teman atau di manalah ada yang request juga amur leopard teman-teman. Oke, di sebelah sini mungkin bisa teman-teman. Ada udah ada pikiran saya teman-teman untuk bikin kandang amur leopard karena saya ada berkunjung ke suatu kebun binatang teman-teman dan oke juga kandang amur leopardnya bisa jadi inspirasi juga. Atau mungkin di sebelah sini teman-teman. Dan di sini saya mau kasih kandang jerapah juga teman-teman. Dan ada yang request kandang singa. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Di sini ntar saya kasih kandang singa teman-teman ya. Kalian tunggu aja di episode selanjutnya teman-teman. Makanya kalian subscribe teman-teman ya, seperti itu. Oke lah ya. Mungkin cukup segini aja untuk video kali ini teman-teman. Kita kembali ke kandang platipus teman-teman. Karena kita akhiri di kandang platipus teman-teman ya. Oke, mungkin cukup segini dulu untuk video kali ini. Kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini, oke? Terima kasih sudah setia menonton channel saya ini teman-teman yang padahal biasa aja ya bikin kandangnya teman-teman, tapi kalian suka teman-teman ya. Seperti itu. Makasih banget teman-teman. Oke. See you next time. Bye bye.